Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajtinabi. Para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, marilah kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita semua kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya, di Masjid Baitul Hikmah, ya, Darul Hikmah, untuk acara yang sangat penting, yaitu rukuk sujud, kemudian zikir doa, disambung dengan iktikaf, diisi dengan kajian dinul Islam tentang fikih. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, menambahi kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mengubah, menghiasi amaliah kita dalam rangka untuk makin memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, pagi hari ini kita akan membahas tentang kafalah atau penjaminan. Ini bisa penjaminan utang, bisa penjaminan barang, sesungguhnya juga bisa penjaminan pekerjaan, juga bisa penjaminan jiwa. Dalam fikih itu dikenal dengan akadnya itu akad kafalah. Penjaminan itu pertanggungan. Ini ada empat poin. Yang pertama, ini mengenai definisinya. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin. Yang memberikan jaminan itu ada kita sebut penjamin atau kafil dalam bahasa Arabnya. Kepada siapa? Kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu disebut dengan makfulun lahu. Jaminan untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban kehartaan pihak yang dijamin. Pihak yang dijamin itu namanya makful anhu, makfulun anhu. Apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji, ingkar janji, atau dalam bahasa yang umum di dunia hukum
hukum dagang itu one prestasi, ya, melakukan one prestasi. Jadi seseorang menjamin kepada pihak ketiga bahwa dia akan bertanggung jawab apabila pihak kedua yang punya kewajiban kehartaan pada pihak ketiga itu dia melakukan one prestasi, nanti saya yang bertanggung jawab. Itu namanya kafalah, menjamin. Ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita biasa melakukan seperti ini juga. Tolong ya nanti leono anu profek teko ngutang beras sampean weonoe. Gale anu arep napa-apa aku sing tanggung jawab. Ah ini penjaminan. Penjaminan. Di sini diberi contoh misalnya A. A ini pihak penjamin. Berkata kepada C, ini pihak terjamin. Penjamin itu namanya kafil. Pihak yang terjamin itu namanya makfulun lahu, terjamin bahwa utangnya pihak kedua yang saya jamin nanti akan terbayar. Ya. Dia berkata kepada pihak ketiga itu, pada C, jika engkau memberi piutang kepada, ini mestinya kepada B ya, jika engkau memberi piutang kepada B, pihak yang dijamin, senilai 2 juta rupiah, ini objek yang dijamin 2 juta rupiah ini, itu namanya makfulun bihi, maka aku menjadi penjamin untuknya. Ini penjaminan. Jadi dengan kafalah, dengan akad kafalah, tanggungan atau jaminan dari pihak penjamin itu digabung, dihimpitkan dengan tanggungan dari pihak yang dijamin. Mestinya kalau saya ngutang itu kan tanggungan untuk saya membayar itu kan saya, tapi ada pihak ketiga, pihak lain yang ikut nimbrung memperkuat posisi saya. Kalau saya tidak bisa bayar, ini yang akan bayar. Itu menggabung, ya, menggabung yang semula satu orang sekarang menjadi dua. Ini enggak bisa, ini maju. Itu kafalah. Itu dalam fikih disebut dhammu dhimmatil kafil. Itu menghimpitkan, mengumpulkan, menggabungkan dhimmatil kafil, tanggungan dari penjamin ila dhimmatil makfuli anhu, digabung dengan tanggungan yang berasal dari pihak yang dijamin, yang punya utang sendiri, fil mutalaba bidainin aw ainin, di dalam rangka untuk memenuhi tuntutan berkenaan dengan utang atau berkenaan dengan barang. Kalau barang itu ya bisa sewa, bisa pinjam. Ya telepon kawan saya, "Mas, iki ono tonggoku butuh mobil mau ke Malang. Tolong sampean kasih sewa." Kalau dia datang terus dikasih, dia tidak bawa apa-apa, misalnya harus nyerahkan apa atau dia nggak ada, aku sing jamin mas. Nah, itu kafalah, jamin bahwa mobilnya akan kembali.
barangnya akan kembali. Kalau sewanya sih sudah bayar di depan, tapi kan kadang terjadi orang sewa, habis itu mobilnya di apa itu? Nah, digadaikan, ya digadaikan. Saya pernah pengalaman itu tahun berapa ya? Mungkin 98. Jadi PBNU itu ada mobil operasional sudah lama mau ganti, ditawar-tawarkan, ya saya karena pengurus ya tak beli. Ya belajar PBNU itu disewakan. Sewakan pertama langsung raib. Bayar untuk 2 hari, tahu mau dipakai 1 minggu. Untuk apa, Pak? Nah, untuk nagih-nagih. Nah, setelah sampai waktunya, telepon, Pak, saya sambung lagi, Pak, ya. Oh ya, enggak apa-apa. Loh, namanya masih bayi, belum punya pengalaman. Terus kemudian enggak balik. Saya datangi rumahnya, ditanya enggak ada. Saya datangi lagi, bilang enggak ada, Pak. Tapi di dalam rumah ada yang cekikian gitu. Ya mungkin dia agak ini kok goblok orang, padahal saya itu kepingin itu ya nagih itu sing enak. Yang kedua sudah enggak. Nah, lalu saya baca Fatihah yang memimpin hati seseorang itu kan yang punya hati. Kalau orang ini masih bisa baik, ya Allah aku mohon hatinya dibalik dari niat baik menjadi niat buruk menjadi niat baik. Difatihahi beberapa hari, oh tidak mempan. Ya. Tidak mempan. Ya. Akhirnya ya sudah. Saya hanya terganggu itu 1 malam, kok enggak balik ini. 1 malam agak terganggu. Yang kedua sudah enggak terganggu. Biarkan. Setelah 2 tahun, ada orang telepon. Pak, ini Pak Salam ya? Oh iya, dari mana? Telepon dulu belum ada HP ya, telepon kabel. Anu Pak, saya mengurus perpanjangan mobil. Mobilnya apa? Mobil Carry, Pak. Oh iya. Ini alamat saya, nanti sampean datang ke rumah. Datang. Tak lihat mobilnya. Oh iya, ini mobilku ini. 2 tahun itu duduk. Pak, sampean dari mana? Saya dari Jombang, Pak. Ini kok sampean beli mobil enggak ada suratnya dari yang jual, kok sampean beli? Iya, dijual murah, Pak. Ya sudah, ayo diurus surat-suratnya. Nanti setelah itu kita jual ya. Gini, nanti jualnya itu berapapun hasilnya, sampean dulu belinya berapa, sampean ambil. Sisanya buat saya. Atau sebaliknya, saya dulu beri berapa, saya ambil. Lebihnya buat sampean. Oh dia, ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Mobilnya dibawa lagi, ya saya biarkan aja. Dia akan beli, ya, akan beli. Padahal sebelah itu polisi, tangga saya polisi. Tapi kan seneng wong dia beli. Tahu-tahu setelah 2 hari ada seseorang telepon. Dia bilang, saya anggota TNI, Pak. Oh iya, kenapa, Pak? Kemarin kan ada orang datang bawa mobil Bapak ke situ. Oh iya. Sekarang mobilnya dijual, Pak. Oh iya. Dijual kemana? Daerah Pandaan. Kalau Bapak mau saya bantu, besok selepas saya tugas, monggo Bapak ke rumah. Kasih alamat, saya datang. Di gempol situ. Terus masuk ke
lewat mana, lewat jalan ke Gunung Gangsir, terus menjelang ujung, menjelang Pandaan, sebelah kiri ada tempat ngecat mobil. Terus dia bilang, "Papa, bentar, berhenti dulu. Kayaknya ini mobil Bapak." Berhenti, dia yang turun. Tanya, "Betul?" Terus tanya, "Punyanya siapa?" "Oh, ujung Pak Haji, Pak. Di ujung. Itu persis ujung sebelah kiri." Datangi ke rumahnya, Pak Hajinya sedang keluar. Setelah datang, terus bicara sebentar, terus nyinggung, "Ini punya Bapak yang punya mobil ini." "Oh iya Pak, itu punya saya." "Mobil itu punya Bapak ini," kata Naradi. Terus dia, "Mohon maaf Pak, saya jangan dilaporkan polisi Pak, mohon maaf, ampun Pak." Langsung begitu dia. Terus saya bilang, "Pak, kalau saya mau lapor polisi, saya tidak nunggu panjenengan." Ya. Sama saya tanya kenapa dia beli. Ya, dijual murah. Terus setelah diperbaiki itu, dirapikan oleh Bapak, dia mau saya jual lagi Pak. "Ya sudah, lanjutkan aja. Nanti sampean jual. Bilang suratnya ada. Saya bawa, ini suratnya, ada. Jadi nanti kalau dijual, sak suratnya. Tapi ya itu, sampean belinya berapa, ambil. Kalau ada sisanya buat saya." Dia terus bilang, "Iya Pak, yang penting saya dilaporkan polisi. Enggak, saya enggak dikasih, enggak apa-apa Pak." Ternyata dia ponaannya salah seorang surya di PBNU. Ternyata ketemu sesama pengurus. Sudah, dia tawar-tawarkan, enggak ada yang mau nawar. Akhirnya likuran diantar ke rumah. "Udah Pak, salam aja yang jual. Saya enggak mau ikut-ikut, sudah." Dikasih saya, alhamdulillah enggak dikasih, enggak apa-apa. Itu pengalaman saya itu, rezeki itu kalau masih jadi bagiannya, ya balik. Makanya enggak usah terlalu ruwet urusan rezeki ini. Balik. Belinya 13,5 juta, lakunya 28,5 juta. Karena itu pas dulu itu apa namanya itu resesi tahun 98 itu. Ya rezeki begitu itu, tidak akan rewaya metu ya metu, nggak usah terlalu digandoli. Yang paling bagus kalau metunya itu dengan niat dan niatnya niat baik. Termasuk kayak gini nih, jamin-jamin orang yang mungkin nggak dipercaya orang, dia butuh. Gak ada apa-apa, tapi benar-benar butuh ya. Ada kawan, sampai tuan rumah bilang salam dari saya. Nah itu biasanya terus gampang ya. Nah itu namanya jaminan ya. Poin kedua, kafalah itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Ada surah Yusuf ya, 72. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ini berkaitan dengan cerita zaman Nabi Yusuf yang Allah memberikan apa namanya cara ya kepada Nabi Yusuf itu untuk apa, untuk menahan adiknya Bunyamin. Caranya halus ya, tapi adiknya bisa ditahan ketika dia apa anfrah bantuan gandum. Jadi apa takaran itu sengaja dimasukkan ke karung yang menjadi bagian adiknya. Setelah siap, rombongan sesaudara ini mau pulang, saudaranya itu kan 11. Termasuk Bunyamin.
Sudah siap, baru petugas kerajaan itu mengumumkan agar jangan pulang dulu, ini ada barang yang hilang. Mereka tanya, yang hilang itu apa? Jawabnya. Mereka jawab, kami kehilangan Suwa Al-Malik, piala. Ya, piala itu ya, begini ya, itu bisa dipakai untuk menakar juga. Piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin. Siapa yang dapat menemukan itu, kami akan tambahi jatah bahan makanan yang bisa diangkut oleh seekor unta. Tidak akan dapat bonus. Wa ana bihi za'im, dan saya jamin yang dapat itu kami tambahi bonus. Jadi rombongan ini bilang, kami datang ke sini baik-baik, kami tidak untuk mencuri. Ya. Terus ditanya, bagaimana kalau ternyata yang hilang itu ada di antara karung-karung Anda ini? Ya, siapa yang di situ ada, ya dia yang dihukum. Wong sudah ditaruh di karung adiknya. Mulailah pemeriksaan, dimulai dari yang lain-lain. Dimulai dari, nah Yusuf kan tahu ini saudaranya semua. Ya. Ternyata ketemu di karung adiknya. Itu dalam hukum di Mesir, kalau pelaku itu masih keluarga raja, itu tidak dihukum seperti halnya orang kebanyakan. Akhirnya Benyaminnya ditahan. Tapi komentarnya yang enggak enak. Oh iya, kalau dia nyolong dulu, emasnya juga nyolong. Nah, yang dimaksud Yusuf yang nyolong itu. Yusuf tidak memperlihatkan. Nah, itu sebenarnya kamu yang brengsek. Tapi dia malah memfitnah, kakaknya juga nyolong dulu. Ya pantas kalau dia nyolong. Ini wa'ana bihi za'im, kami yang menjamin bahwa kalian nanti kalau bisa menemukan itu akan mendapatkan bonus gandum seberat yang bisa dibawa oleh unta. Lumayan, 2 kintal bisa unta itu ya. Bisa ya. Kemudian di dalam hadis Nabi riwayat Ahmad disebut az-za'imu gharimun, atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sama az-za'imu gharimun. Yang namanya za'im itu penjamin, gharimun itu yang menjamin. Az-za'imu gharimun, penanggung itu ya menjamin, harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan itu. Waddainu muqtadiyun, sedangkan utang itu wajib dibayar. Jadi yajibu qada'uhu, ya qada'uhu. Nah, memberikan jaminan dengan akad kafalah itu merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan syariat yang kita hafal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam urusan kebajikan dan urusan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kalian jangan saling tolong menolong, bantu membantu dalam urusan dosa dan tindakan melampaui batas. Kafalah itu mirip-mirip dengan rohan yang lalu sudah kita bahas. Rohan itu gadai, mirip-mirip dengan gadai.
Kalau gade itu menyerahkan jaminan, orangnya menyerahkan jaminan, saya ngutang sekian, ini sertifikat rumah saya. Nah, itu jaminan. Itu rohen. Sedangkan ini yang jamin itu orang, ya, orang. Bedanya kalau rohen itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia berada di dalam, diserahkan kepada yang ngutangi. Kalau ini yang jaminkan orang, ya kalau yang punya utang itu iso ndak iso bayar, loh. Yang jamin ternyata bangkrut juga, enggak iso bayar. Nah, tapi sih lumayan ketimbang ndak ada jamin. Orang menjadi lebih manfaat jaminan itu menimbulkan rasa aman bagi para pelaku akad, sehingga dapat mendukung terciptanya kelancaran transaksi. Ya kalau transaksinya bisnis, nah, jadi lancar karena ada yang jamin. Ya. Mau mulai usaha itu kan biasanya kan repot, tidak apa, modal terbatas. Tapi ada pengusaha besar yang kemudian bilang, "Eh, sampean kasih aku sing jamin." Bagi dia jaminan itu sedikit karena besar. Tapi bagi yang kecil ini, ada jaminan itu bisa membuat dia terbuka pintu untuk mendapatkan barang dengan bayar tunda di belakang. Jadi, kafalah itu bagian dari amal tabarruk, amal kebajikan. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah orang yang menjamin itu mengambil upah? Dia aku sing jamin, tapi aku, nah ini namanya ngambil keuntungan. Nah, para ulama berpendapat bahwa kalau jaminannya berbentuk harta, jaminannya berbentuk harta, jadi utang kalau dijaminkan berarti utangnya dibayar, dia nanti akan bayar utang kalau yang dijamin itu tidak bisa bayar utangnya. Itu namanya jaminannya berbentuk harta. Misal seseorang berkata kepada kafil, berikan jaminan pelunasan utang kepadaku, kamu akan kuberi 1000. Misalnya aku punya, aku mau ngutang 100.000 ke pak ini, tapi dia kalau tidak ada yang jamin ragu-ragu ngasih utang ke saya. Tolong kamu jamin aku bahwa aku bisa bayar utang, atau kalau enggak kamu yang akan bayar, nanti aku akan kasih kamu 1000. Dia ongkosi. Ya. Nah, ini menurut kebanyakan ulama itu tidak boleh. Begitu tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya kafil itu dia akan memposisikan dirinya itu siap nalangi kalau dia tidak bisa bayar. Nah, apa yang dia talangi itu tidak hilang. Membayarkan itu tidak hilang, itu akan menjadi hutang bagi yang dijamin tadi itu. Nah, jadi dibayarkan, dilunasi, tinggal urusannya sekarang yang dijamin dengan yang menjamin, itu menjadi utang. Nah, kalau itu sudah jadi utang, posisinya utang, ya yang namanya utang itu tidak boleh ngambil manfaat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mengambil manfaat
mengambil keuntungan. Nah, keuntungan yang diambil itu riba. Kenapa? Sekali lagi harus kita posisikan piutang itu posisinya di ruang sebelah kanan. Itu wilayah sosial, wilayah non komersial. Itu wilayah tabarruk, bukan wilayah tijari. Itu bukan tempatnya orang mencari keuntungan di ngutangi. Kalau mau cari keuntungan jangan ngutangi, tapi bekerja sama. Lo kalau sama orang yang tidak punya apa, tidak untuk kepentingan bekerja, bagaimana mau kerja sama? Untuk apa? Ya ini untuk mengobati anak saya, Pak. Sama untuk bayar sekolah. Wes, anu yo, kerja sama ya. Kerja sama apa? Ini bukan. Kalau itu wilayah tabarruk. Kalau yang ngutang itu untuk kepentingan usaha, ya ayo dipitung ini penyertaan modal. Nah, baru itu namanya cari untung kalau pakai penyertaan modal. Jadi sudah disiapkan mau jalur kiri untuk cari untung, iya ada. Mau jalur kanan, apa gak ada untungnya? Untungnya ini besar. Yang jalur kanan itu untungnya besar karena itu langsung ngutangi Allah. Jalur kanan ini muamalahnya dengan Allah. Yang beli orang miskin dilihat apa duitnya itu sudah lusuh, dihitung-hitung kok ini tidak cukup, kok dia seperti ragu-ragu pun sampai betul mawon ini betul cukup, betul usah pun sampai betul. Itu orang sedang berdagang dengan Allah. Cuma kadang-kadang iman itu sering melupakan, kalah dengan nafsu ya. Seakan-akan Allah enggak tahu, padahal Allah bilang wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi 'alim. Apapun yang kamu lakukan berupa perbuatan baik, sungguh Allah itu tahu. Kalau yang bilang begini, yang punya langit dan bumi, ngapain sini kemudian menjadi ragu-ragu? Ya sekali lagi itu iman selalu penting dikuatkan agar supaya kita ini tenang aja karena punya Allah. Yang keempat, ya, tentang penjaminan atau pertanggungan dalam bentuk asuransi. Asuransi itu kan sebenarnya pertanggungan. Ya. Ini bagaimana asuransi? Ya. Pertama penting kita pahami asuransi itu ada dua macam. Ada asuransi komersial dan ada asuransi sosial. Kalau asuransi komersial itu orang berpikir mencari untung. Asuransinya ingin mendapatkan laba. Yang ikut asuransi juga ingin mendapatkan keuntungan. Aku lek bayar sakmi ini terus gini. Oh, engko. Nah, itu yang ada di kepalanya adalah keuntungan. Lalu karena yang ada di kepalanya itu adalah keuntungan, maka akad itu dijalin dengan prinsip tabaduli namanya. Tabaduli itu saling tukar-menukar. Kamu bayar premi ke saya, premi itu milik saya. Jadi menukar. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan kamu, aku yang tanggung. Ini namanya menukar. Premi yang dibayar milikku, resiko kamu kewajibanku. Ini menukar. Resikonya dikaitkan dengan sesuatu yang belum jelas terjadinya. Rumah kalau kebakaran, kapan terjadi enggak tahu. Apa akan terjadi? Ya enggak tahu. Jadi yang diamin sesuatu yang tidak jelas. Kalau baru bayar 3 kali terus kebakaran temenanan, nah ya sudah. Yang preminya selesai, dia harus nanggung rumah itu.
ini pekerjaan asuransi komersial. Ini haram. Di situ ada judi. Ada judi. Yang kedua ada asuransi sosial. Asuransi sosial itu kalau di tempat-tempat kita, di RT-RT atau di kampung, itu iuran kematian, itu asuransi sosial. Gak ada orang berpikir aku ngiyur ini, aku bayar pengtelu terus aku mati, untung. Gak ada orang berpikir itu, gak ada. Yang ada adalah semangat saling tolong, menolong. Kalau sana ada meninggal, terus biaya sepenuhnya orang kan berat. Tapi kalau saya kampung ini ikut ngiyur, lumayan bisa mengurangi beban. Ya, ini asuransi sosial. Nah, yang namanya asuransi syariah itu bekerjanya model itu. Premi itu tidak menjadi miliknya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu hanya menjadi pengelola. Dia mendapatkan bayaran karena mengelola. Tapi dana asuransi tidak menjadi milik dia. Dia terus akan digunakan bagi para peserta. Pesertanya kan tidak jelas siapa yang akan kecelakaan, siapa yang akan meninggal, kan tidak jelas. Pokoknya nanti ada kecelakaan, gini. Itu sama misalnya dengan orang yang mau pergi rombongan. Terus kemudian masing-masing diminta uang 100.000 rupiah. Kalau terjadi sesuatu dengan anggota kita di jalan, nanti itu ini kita pakai. Ini namanya asuransi sosial. Itu juga yang terjadi pada BPJS. S itu kan sosial, jaminan sosial. Itu kalau ini namanya orang itu apa namanya, ngiyur, sedekah. Dia tidak kepingin terus. Lah iso, tidak usah pakai itu. Ya misalnya sewaktu-waktu sakit juga, oh lumayan dibantu oleh yang lain. Sekarang BPJS itu sudah surplus. Tidak ada istilah BPJS untung. Yang ada istilahnya surplus, dana yang dikelola sudah surplus. Setelah sebelumnya itu apa namanya, artinya pusat-pusat untuk pengobatan itu ada yang tidak jujur mengajukan klaim itu, ya. Sekarang sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga kalau mereka tidak jujur ketahuan dan pidana kalau sekarang. Kalau dulu masih pembinaan. Sekarang kok ada klinik, ada rumah sakit ngajukan klaim dan bohong. Ini periksa ini, periksa ini. Padahal itu tidak diperlukan. Hanya dibikin supaya tagihannya besar. Sekarang pidana. Itu namanya nyolong duitnya orang yang ngiur ini. Sekarang sudah mulai surplus lebih dari 1 triliun kalau tidak salah. Surplusnya. Kalau dulu masih di... Sekarang sudah diciptakan ribuan orang yang bisa siap turun untuk tanya pasien, sampai sakitnya apa, apa yang diterima. Terus rumah sakit, ini sakitnya ini, kok diperiksa pakai lab ini, untuk apa? Ketemu itu pidana. Jadi ini asuransi sosial. Bayar aja, itu akan menjadi sedekah kita. Mau dipakai ya sampean punya hak, enggak sampean ambil, itu sedekah. Itu asuransi sosial. Nah, yang begini ini halal. Karena prinsipnya adalah takafuli, ta'awuni, masing-masing saling menolong, masing-masing saling menanggung, saling menanggung. Saya mengembangkan ini dalam bentuk lab di kampus. Mulai berangkat sampai sekarang tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang.
Jadi iuran-iuran itu ada yang pakai ini, tidak pernah kehabisan ini, dana sosial ini tidak pernah kehabisan. Lu pernah, saya mahasiswa ya, ada 10 ribu sekian, satu semester 5 ribu, satu semester 6 bulan 5 ribu, berarti per bulannya hanya 900 rupiah. Itu kalau ada yang meninggal, kasih santunan 2 juta setengah. Kalau meninggalnya kecelakaan, kasih santunan 5 juta. Belakangan dinaikkan menjadi 6 juta. Karena uangnya makin banyak, jadi 6 juta. Itu sedikit-sedikit, tapi kroso kalau sudah dikumpulkan. Kalau 900 rupiah, apa? Hilang ya, tidak susah. Nemu ya, tidak senang. Tapi kalau di kelompok-kelompok no, ternyata bisa manfaat. Itu asuransi sosial. Saya kira itu, wah, waktunya tinggal 1 menit ini. Ya, ya monggo satu aja. Yang lalu bapak ini, monggo, gini kan. Nanti setelah selesai bisa sambil nanya-nanya. Ya, monggo. Ya kalau itu komersial, asuransi mencari untung, ya itu tadi. Tapi kalau asuransi sosial, itu orang itu kan bukan berpikir duitnya mau kembali. Dia infak aja itu, dana kebajikan itu. Ya. Artinya kalau dia nggak ada risiko apa-apa, mana duit saya nggak ada? Kalau saya sosial itu, yowes, ya wes. Dipakai untuk yang lain. Kalau nanti uangnya setelah sekian tahun akan kembali, enggak ada. Yang kembali itu adalah tabungan, karena asuransi itu ada yang digabung dengan tabungan. Sekian untuk sosial, sekian untuk tabungan. Nah, yang tabungan itu balik, dan biasanya baliknya lebih banyak karena ada hasil yang didapat dari tabungan. Kalau murni sosial, iuran kematian itu contoh yang paling sederhana. Iya, itu ada campur dengan tabungan. Kalau premi itu miliknya asuransi, kalau nggak akan dibalik, nggak akan dikembalikan. Tapi kalau ada tabungannya, tabungannya akan miliknya dia. Kalau premi itu masuk ke sini, lo dia kan pikirnya, lo saya mau jamin duit itu apa? Ya premi-premi yang masuk itu yang akan dijamin. Makanya kalau terjadi banyak yang kena risiko, ya asuransi bisa jatuh, ya banyak tuh. Oke, waktunya sudah lewat 1 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.